Yo, this is the real struggle. Tak ada single stand. Tidak apa, siksaan ini akan berakhir sebentar saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So kalau korang perasan, pada hari Selasa yang lepas aku ada up satu video di mana Cik Nana Pujaan Nanti Kanda ni telah pun memasangkannya pun aduh yang Cik Puran. Dan dalam video tu aku ada sebut pasal ketidakadaan single side stand. Bila mana sebuah Y16ZR ni memasang racing footrest. So bila dah pasang aftermarket ataupun racing footrest ni, single side stand dia dah tak ada. Sebab single side stand dia tu dah attach dengan standard punya footrest tu. So bila kita nak pasang footrest aftermarket, kita kena cabut footrest standard. Dah cabut footrest standard, tercabutlah sekali dengan single side stand tu. So setelah beberapa ketika aku memikir pada hari malamnya, aku berjaya menjumpai satu bracket, bracket custom yang memang khas lah untuk macam-macam model. Ada untuk Y16, Y15, VF3i, itulah apa semua. Memang ada jual rupanya bracket untuk side stand ni kalau kau dah pasang aftermarket punya footrest. So aku dah beli. Tak tahan lah mak, seminggu aku seksa lah pakai motor tak ada side stand. Dia paling sakit hati tu bila kau nak kena pergi kedai makan, lepas tu kau nak kena pergi beli barang dekat kedai runcit, lepas tu kau nak kena singgah nak isi minyak pula. Leceh, leceh, leceh. Serius leceh. Seksa mat. Dan selain daripada bracket untuk side stand tu, aku nak pasang monoshock baru untuk Nana ni. Aku nak pasang RCB punya monoshock DB2 Plus. Antara monoshock yang premium dari Encik RCB. Tapi kalau premium yang tu kan, elektronik punya monoshock tu kan, yang ni kira semi premium lah. Dan sekarang ni macam biasalah, bila nak pasang memasang barang ni, aku nak ke Dino District. So aku tak nak buang masa bebel-bebel banyak sangat sekarang. Jadi panjang berjela pula video ni. So korang layan dulu B-roll untuk RCB punya monoshock ni, dan lepas tu kita terus proceed dengan video pemasangan. Okay, sudah siap pasang yang side stand punya. Bracket dia memang ngam, cun-cun melecun. Kalau korang nak cari ataupun memerlukan juga bracket untuk side stand ni, kalau dah pakai footrest macam ni, aku letak link untuk beli dekat description. Dekat pin komen lah. Description, pin komen, pin komen. Okay, so sekarang kita proceed untuk buat pemasangan monoshock. Dah tadi dah tengok video unboxing. Macam ni lah rupa dia. Tada. Ni nak membuka ni. Ya Allah, Rabbi. Tak boleh ni aku rasa. Ui, cabut tangan tu ni. Oh, pakai gelap eh. Sakit tangan tu. Ha, dah lembut tu. Orang tu lah kena mati ni, kau kata lembut. Statement boleh buat gaduh. Ya, tak boleh lah. Ni kena pakai special tool lah. Sini. Kena pakai special tool. Oh, tak boleh. Pakai yang dah siap pasang tu lah. Tak boleh. Mekanisme dia sama macam kau. Tak, sebab aku ni panjang. Bila aku panjang, aku longgarkan. Yang aku punya tu, yang bahagian skru ni dia panjang. So, bila kau longgarkan, spring ni dia boleh release. Ni tak boleh. So, bila spring ni boleh release, kau tolak spring ke bawah. Benda ni boleh kena kau turun ke bawah. Ni yang diorang kata kena tekan ni. Kesimpulannya, tidak boleh lah. Dia boleh. Tapi dia ada special tool. Dia ada special tool. Dia ada special tool untuk turunkan spring tu. Lepas tu, baru kita boleh keluarkan benda ni. So, benda ni dah keluar, baru kita boleh keluarkan spring. Rasa macam tak ada pilihan, kita pakai je lah spring yang tu. Yang ketatkan balik. Oh, tak payah banyak lah. Sikit je lah. Kita buka skru ni dulu. Skru footrest belakang. Cringe. So tujuan membuka footrest tadi sebab ni, sebab tabung dia ni. So sekarang kita nak kena buka cover rantai. Okay, so cover rantai dah buka. Nampak togel. Rasanya macam tak payah buka tayar. Kita boleh terus buka monoshock. Jom. Aku tak record tadi. So skru bawah dah buka. Sekarang di celah lubang ni
tu buka skru dekat bahagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah kecil kali. Okay. Tolak. Dalam tu ada skru. Tolak. Okay. So skru belah atas dah keluar kan? Tinggal yang bawah. Cabut je. So dah boleh cabut. Dah boleh keluarkan. Dan Dah cabut. Dah tak ada mono kat sini. Di sini mononya. Okay, so side by side comparison. Kalau dari segi kepanjangan ya, lebih kurang eh. Tapi beza dia ni, dia punya apa benda, kabel ni, dia pendek sikit pada yang ni. Nampak ni panjang kan? So tak nak buang masa, kita pasang luar ni. Bayar kan? Masuk awal tu. Okay. Akhirnya. Boleh apa? Ni pakai kunci. Semua terbunggal ni. Ya lah. Semua terbunggal pandang kau. Kau rasa gugup kan? Dia rasa nervous pula ni. Kepada mana dia kecil? Kepada mana dia kecil? Semua jenama lah kau. Jenaha ikan. Jenaha dia yang kecil je. Tak dengar. Oh. Anak dia? Anak dia kecil? Nah, dia sekejap. Anak dia keluar-keluar besar ni. Mana pun dia? Anak ikan Josh keluar pun besar ni. Korang itu nak masuk. Nak bergila yang sedia. Oh. Dah siap pasang. Tinggal nak pasang cover rantai. Thank you for your hospitality. Thank you for allow me to... to... Bye-bye. Eh, rasa-rasa lain. Okay, takde dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak ni besar. Sangat menyukarkan untuk turn. Huh. Duduk belakang sikit. So, itulah dia. Cara-cara ataupun proses pemasangan Monoshock DB2 Series daripada Racing Boy. Aku dah ngeteng-ngeteng-ngeteng test tadi. Sedap, Mat. Aduh. Tapi dia keras sikit lah. Dia keras sikit kalau compare dengan mono yang aku pakai sebelum ni. Mono Espadal tu. Dia keras-keras sikit lah. Sikit lah dia punya keras tu. Tapi overall okey lah pada aku. Dan juga akhirnya side stand sudah pun kembali beroperasi seperti biasa. Macam aku cakap tadi, bracket yang aku beli tu memang ngam. Dan aku akan teruskan sesi mengetes untuk monoshock yang baru pasang ni. Kita tengok lah. Tapi bukan hari ni lah. Nanti-nantilah. Lepas tu nanti kalau rajin aku update lah. Sedap ke tidak, okey ke tidak untuk layan-layan light-light corner untuk buat daily. Kita tengok lah macam mana. Sebab tadi aku test pun test gitu-gitu je. So far aku rasa okey lah, selesa lah. Taklah keras kematu bontok rasa. So okey lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.